Ya harapannya pokoknya BXB terima kasih support dari kalian. Mudah-mudahan kalian selalu bersama dan support terus Sinyo. Itu satu mall penuh ya. Sama mereka gitu melihat seperti itu lagi merinding nggak sih kan? Iya itu sih merinding banget, shock, kaget gitu, dan bagaimana kekompakan mereka semua gitu. Jadi kagum lah, di mana anak saya manggung mereka datang, di mana anak saya itu mereka datang. Jadi ya kan sekarang ini nggak datang itu karena corona, jadi nggak bisa ada pertemuan apapun. Tapi mereka secara teman-temannya semua per kelompok itu juga ada pertemuan sendiri-sendiri. Onyo udah ngucapin? Udah, udah ngucapin, udah diupload juga. Kalau Onyo mah memang ya, dia kalau ya, udah ngelihat BXB, apalagi ada orang yang pakai baju BXB itu dia udah pasti nengok. Itu dia udah pasti nengok gitu. Jadi misalnya atributnya atau apapun yang dipakai itu BXB itu dia pasti nengok. Dan kalau saya ditanya lagi, ya Onyo tidak tahu kalau sebenarnya BXB ini luas ya, sekali dunia gitu. Iya, ya, jadi dia luas. Jadi ya dia tahu cuma BXB aja. Jadi kan yang konser bulan depan tuh harusnya jadi hajatan BXB katanya sebenarnya. Cuma tapi ya, akhirnya sebagian mereka nggak khawatir nggak bisa nonton gitu. Iya, sampai sekarang ini sih saya belum nanya lagi keputusan akhirnya apakah bisa atau tidak. Jadi saya pun juga belum menjelaskan ke Onyo nanti tidak akan ada penonton gitu. Onyo juga belum tahu gitu ya. Jadi dia lagi fokus untuk koreo, kemarin habis ambil nada. Terus banyak sih yang lagi dia kerjakan juga menuju konser ini. Jadi saya nggak mau, saya takutnya salah penyampaian ke dia, dianya jadi down gitu. Tapi nanti saya punya cara untuk ketika memang keputusannya tidak boleh ada penonton ya, walaupun ada penonton kan duduknya berjarak-jarak tuh kan katanya. Tapi kalau saya rasa Onyo pasti akan mengerti itu. Harapan dan pesan mungkin buat BXB? Ya harapannya pokoknya BXB terima kasih support dari kalian. Mudah-mudahan kalian selalu bersama dan support terus Sinyo. Karena saya pun bukan apa-apa tanpa kalian yang baik sekali. Luar biasa kekompakannya. Thank you banget.